Halo, kembali lagi bertemu lagi dengan saya yaitu Resilience. Kali ini saya akan mau unboxing buku karya Nisa Saraswati yang berjudul William. Di sini ada kata-kata yang sangat menarik yaitu aku adalah jiwa mati paling bahagia. Hidup sesungguhnya dimulai saat aku tak lagi bernapas. Nah, jadi ini bukunya William. Ceritanya, William adalah sahabat kecilnya Teresa. Sahabat kecil kakaknya Teresa yang bersama dengan Peter Jess. William ini adalah seorang anak kecil yang tampan, apalagi dengan biola yang selalu menemaninya. Namun dalam hatinya ia merasa kesepian. Semua itu karena perpindahan keluarganya ke Hindia Belanda. Kini matanya kosong karena kesedihan. Tidak ada yang mau berteman dengannya. Setelah kematian menyapa, barulah dia merasa bahagia. Akhirnya dia berteman dengan Peter si anak nakal, Henrik yang congkak, Hans yang perasa, Jansen yang si ompong, hingga Risa si anak manusia yang bisa melihat hantu. Inilah kisah tentangnya, kisah yang selama ini William dekat dengan erat. Siapkah kamu untuk mendengarkan rahasia terdalamnya? Saya mendapatkan buku ini yaitu dengan harga Rp10.000. Murah banget kan? Karena saya mendapatkan buku ini di Shopping. Ini bukunya asli, bukan KW. Di Shopping, Shopping yaitu di daerah Yogyakarta. Tempatnya itu di sampingnya Taman Pintar. Jadi kalian kalau ke Yogyakarta, ke Malioboro, harus mampir ke Taman Pintar atau nggak ke Shopping untuk beli buku. Karena Shopping adalah tempat buku terbesar dan terlengkap di Yogyakarta dan harganya juga murah. Ini saya akan mau unboxing buku tentang William ini. Saya akan membukanya. Sudah saya buka plastiknya. Jadi seperti ini. Punya isinya ada ada 206 halaman dari buku ini. Jadi sekian dulu tentang unboxing buku William karya Teresa Saraswati. Terima kasih. Dadah.